Vincent, mungkin gimana Bang Vincent? Gimana Bang Maju dong? Ya, pertama saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semoga tidak ada lagi. Tapi pemeriksaannya seperti apa? Sangat kooperatif, dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian, di Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar. Bang Bisa, tadi diperiksa dari jam berapa Bang? Iya, tadi jam 11. Masuk jam 11. Sampai jam? Mungkin berapa pertanyaan gitu? Dulu putih apa aja? Kita gak ingat. Saya gak ingat berapa pertanyaannya. Tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga ya lancar-lancar semua, dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Bang, nanti motifnya gimana sih Bang dari anak abang sendiri Bang? Apanya? Motifnya gimana? Mungkin nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Untuk anak keluar sekolah atau gimana? Anak statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Prosesor ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata justru membela Legolas dan juga teman-temannya gitu, yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Ada apa-apa? Saya nggak tahu, justru saya juga tidak membuka sosial media sudah seminggu, dua minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi ternyata dukungan kepada Legolas dan teman-teman juga banyak. Saya tidak peduli apapun yang saya pedulikan, hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Keluargaan yang penting, keluargaan. Semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Korban dan orang tua korban mungkin nggak ketemu. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Bang, tadi ada berapa orang yang diperiksa Bang untuk hari ini? Nggak tahu saya tadi berapa, saya nggak liatin berapa orangnya. Sih. Oh, berarti terpisah ya. Sendiri gitu Bang pemeriksaan Bang? Nggak tahu juga saya sih. Ya. Okay. Bang Vincent, ketika tahu Legolas ikut terseret, gimana Bang reaksinya Bang? Gimana Bang reaksinya Bang? Ketika Legolas terseret, gimana Bang? Bang, soalnya kepada anak gimana Bang? Belum mengetahui gimana Bang?